teman-teman. Assalamualaikum. Ini aku lagi ada di Go Grill A yang ada di Bekasi ya teman-teman ya. Kita langsung aja ya lihat aja apa aja sih menu-menunya yang ada di Go Grill A Bekasi ini. Sausnya ya. Ini saus-sausnya guys, pilihan sausnya. Ini ada bubur kacang hijau, bubur ketan hitam, ada buah, spaghetti, kentang. Ini yang buah ini dikit-dikit aja. Sabu-sabu. Campur aja. Ya, tapi satu ini dua aja. Dua daging satu itu. Ya, banyak-banyak dulu yang setengah-setengah. Setengah ini jadi satu piring dua, ngerti enggak? Ya. Ada tiga macam ya guys, ini ice cream juga. Ini dia guys, ini ada dimsum. Ini yang saus-sausnya aku ngambil nasi, bubur kacang hijau. Minumnya aku ngambil jeruk sama apa tuh namanya, water, infus water, daging-dagingnya. Kita masukin ke sini ya. Nah, aku mau masukin daging-dagingnya dulu ya. Kita grill aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Belum panas ya? Belum. Baiklah. Ini aku ngambilnya, ini bisa sepuasnya ya. Aku nggak tahu nih harganya berapa, nanti aku kasih tahu di akhir video ya, buat harga-harga makan di sini, oke? Okay? Ini aku nggak tahu nih daging apa, punya ini udah dimarinasi ya, jadi kita tinggal bakar-bakar aja. Terus sekarang aku mau yang ini, kita masukin aja semuanya dulu ya. Wah, ini dagingnya banyak lemaknya guys, kesukaan aku, bingit. Jadi kita tinggal grill aja ya, nggak usah dibumbuin lagi karena ini udah dimarinasi tuh. Makan. Ini ya. Ini kayaknya agak lama nih ngedengnya, soalnya ini belum panas ya guys. Gak apa-apa lah. Oke. Kamu udangnya kebanyakan ya? Cuminya mau digelar juga? Ya. Ya biar cepat ya guys, aku masukin semuanya aja. Semuatnya aja sih. Ini kayaknya gak cukup ya, ini gak cukup ya? Gimana nih? Ya gak apa-apa. So, ini kuah tom yum sama kaldu. Nah terus sayurnya ini apa? Direbus kan? Puding. Nah direbus kan? Ya. Ini aja ya. Nah ini aku langsung curupin aja ya guys ke sini. Udah lah semuanya aja. Sayurnya cuma bawa segini doang yang? Ya. Nggak ada lagi sayurannya? Ini juga banyak, nanti cuma apa lagi? Oke, sambil nunggu matang, aku mau cobain ini guys, aku mau nyobain spagettinya dulu. Ini kan lama nih ya, lumayan nih kayaknya karena belum panas. Aku mau nyobain spagettinya dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Ini ada dua rasa spagettinya nih, kayaknya yang pedes deh. Enggak sih, enggak ada pedas. Aku lebih suka yang ini. Senangnya. Oh, ada chicken, apa ya? Oh, jamur. Jamur, guys. Jamur crispy. Okay. Pokoknya kok spagettinya aku mau recommended yang ini sih. Sambil nunggu aku mau makan bubur kacang hijaunya. Sebenarnya dessert ya, penutupan sih, tapi karena ini masih lama kan matangnya, jadi aku mau cobain aja langsung bubur kacang hijaunya di sini. Enak. Ini
Ini juga ada dimsum di sini ya, komplit banget sih di Go Grill yang ada di Bekasi ini. Aku cobain dimsumnya satu dulu ya, takut keburu kenyang. Ini ya. Bu, sausnya lupa nggak ngambil, ini aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain kuah. Kuah tom yamnya ya guys ya. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya dulu aja, ini ada sayurnya belum matang. Segar. Coba kalau kuah kaldunya pedes loh. Kuah tom yamnya, kuah tom yamnya pedes. Ini yang kaldu. Segar juga. Nih guys, dagingnya masih kita bakar, kita grill. Sebenarnya kalau bakar kayak gini daging jangan terlalu sampai jangan sampai gosong sih guys, soalnya kalau gosong itu malah bikin keras dagingnya kalau kata aku jadi awet kan, jadi mendingan yang pas aja gitu loh. Ini masih ada merah-merahnya nih, ini belum matang, ini belum matang juga, belum ngegolak guys. Ini dessertnya itu cuma ada es krim, puding, sama buah, sama bubur kacang hijau ya. Kalau kue-kuehan sih aku lihat tadi nggak ada ya. Paling dimsum sih, ada dimsum gitu. Guys, ini dagingnya udah ada yang matang, aku mau cobain dagingnya dulu ya. Tanpa dibumbuin dulu, bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya. Ini kayaknya rasa black pepper gitu deh, kayaknya ladanya itu kerasa banget yang ini. Coba aku cocolin sambal sausnya ya guys. Ini. Saus kacangnya enak, enak sih ya. Matangnya ini pas nih. Ini aku cocok sama saus Thailandnya. Pedas. Saus Thailandnya pas banget. Ini kita saus bawang putih deh kayaknya. Pas banget ya ini daging yang kedua. Ya ini ya. Kayak ini apa tuh? Gak tau, agak hitam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku jaga dikit dulu ya. Aku sama sih. Cuma yang tadi rasanya malah lebih kuat ini black peppernya. Nah ini ada cabenya tadi, dagingnya. Aku cocokin aja saus kacang pakai saus kacang. Ayam ya. Ini ya. Iya deh. Ini ayam ya. Ini pedes ayam ya. Ya pedes. Kalau nggak mau pedes, mending ambil sausnya yang kacang, warna putih. Ini kalau yang Thailand saus itu pedes banget. Aku suka daging ayamnya. Aku bingung sausnya mana ya. Oke, ini aku suminya kayaknya udah matang ya. Cobain ya, bismillah. Udah matang.
bawang putih. Enak. Dagingnya sih ukuran harga 100 ribuan lumayan ya. Kalau yang black pepper aku nggak terlalu suka. Nasinya habis. Apakah kita nambah lagi, lihat nanti ya. Ini dagingnya karena kita ngambil yang ada cabenya jadi kepedesan. Ada cabenya semua dagingnya. Oh guys, masih baru setengah jam, udah kenyang banget. Padahal belum nambah babak buah loh ini. Rodang. Nah sayangnya di sini itu nggak pakai AC ya tempatnya, jadi kita mati nggak? Segar, insya Allah. Salmon, salmon ball. Kuahnya segar banget. Cukupnya aja, jangan berlebihan. Aku makan es krimnya belum habis sih, dagingnya tuh masih ada, tinggal yang di kuah. Tapi aku mau makan es krim dulu. Kalau segar banget guys. Lagi panas ini. Makan esnya ya Allah, Masya Allah. Aku nyobain puding. Puding apa ya, warna orange. Enak, mangga. Buahnya cuma satu jenis ya. Ya, yang ini satu jenis. Ada ya. Ada rujak juga. Tapi, aku gak ngambil. Nah teman-teman, udah habis. Kita udah habis ya. Alhamdulillah kenyang. Jadi menurut aku di sini itu tempatnya sih lumayan besar ya teman-teman. Tapi cuma kekurangannya ya panas aja sih, gerah doang gitu. Karena nggak ada AC kan, cuma ada kipas angin aja. Tapi kemeja kita sih nggak kena banget ya si kipasnya. Terus ada outdoor, ada indoor. Jadi buat ada yang buat yang ngerokok bisa di luar ya. Ada tempatnya. Terus kalau harga nanti aku share di akhir video ya teman-temannya, berapa sih paket yang aku ambil ini harganya gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video aku kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Bye bye. Assalamualaikum. Oh, habis berdua itu Rp220.000. Jadi harganya itu per orangnya sama pajak itu 100